Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu, senyumku melepaskan kau pergi. Lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Raya 4. Apa kabar kalian semuanya, Subreaker aku yang sedang mencari cinta sejati di mana-mana. Iya, kalian udah menemukan cinta sejati sih, alhamdulillah. Yang belum, selamat berjuang. Ya, yang pasti absen dulu yuk, yang lagi mencari cinta sejati yuk. Ya. Yang di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Macau, Arab Saudi, Taipei, Abu Dhabi, Netherlands, mulai kacau, Argentina, Germany, mana-mana ya, pun udah, ada berada ya, yang sedang mencari cinta sejati, yang sedang mencari sebongkah berlian, mencari semuanya, pokoknya semoga selalu sehat. Ya, hari ini kita back to Betran Putra Onsu. Putra Onsu. Coverin lagu Mencari Cinta Sejati. Soundtracknya dari film Rudy Habibie. Aduh, ini yang nyanyi Chakra Khan. Oh. Jadi kalian tahu sendiri lah ya lagunya sedalam apa. Heeh. Aduh deh, gue enggak tahu deh kelakuannya nyanyi lagu ini. Aduh, gue enggak kebayang lo nyanyi lagu ini. Aduh, gimana rasanya nanti? Penasaran di versinya Onyo kayak gimana? Aduh. Langsung aja lah kita tontonin aja yuk. Betran Putra Onsu Mencari Cinta Sejati. Tapi buat kalian semuanya enggak perlu cari-cari channel lain ya. Channel ini aja langsung subrek channel yes, ini ya. Sekali. Langsung aja kita lihat Betran Putra Onsu Mencari Cinta Sejati. Lihat ekspresinya Onyo unik, teng-teng, langsung serious gitu ya. Karena kayak gitu tuh, apa ya, membangkitin rasa. Iya. Kalau kita udah senyum-senyum, itu lagu yang sedih tuh jadi kayak aneh jadinya rasanya. Lembut, sedap. Ini masih ditahan banget sih. Iya, Onyo belum lepas gitu ya kan. Lagi iya, mesti nahan gitu. Mesti nahan-nahan nih, enggak lepas. Enggak gitu ya, tapi memang agak ditahan-tahan sama Onyo. Tuh kan. Aduh. Aduh, enak. Pakai falset kan sih? Ya kan? Di lebih masih ditahan juga sih. Iya, masih ditahan kan. Oh, mulai. Maksud. Keluar ya, semua udah sekali. Onyo
gak nahan-nahan lagi nih nyanyinya nih. Lagu ini tuh memang harus penuh rasa ya, nggak bisa kita nyanyi lagu ini tuh asal keluar doang. Kadarnya istilahnya. Gitu. Harus full of soul lebih. Ya, kayak Onyo tadi itu masih di awal masih. Iya. Aziz. Banyak jebakannya ternyata ya. Iya gak sih? Kita salah sedikit tuh udah pasti kedengaran banget miss-nya. Iya kan? Bener gak sih? Iya, aku suka juga tadi ada dari VR-nya Onyo di part yang itu. Pakatnya enak banget. Oh, oh. Ya, pakatnya. Dan bersama, bersama. Pakatnya enak banget. Senyumku melepas. Ya, yeah. Senyumku melepas. Kalian dengar deh. Yeay! Nice. Kujaraku tak bisa bersama. Bagaimana aku tak berirama. Ada dari Petranya. Kalau dari Petranya kalau Onyo gak bisa. Dia harus gak bisa. Harus ada yang nah, itu baru Onyo gitu kan. Hah, ini Onyo nyanyi di awal memang agak ditahan-tahan. Ya, betul banget ya. Ditahan-tahan bang, pasti tidak tahan. Kalau jadi dangdut akhirnya akan bunyi suara. Kenapa nyambung ke sana? Tapi memang Onyo tadi awal-awal tadi memang ditahan dulu karena memang feel-nya begitu gitu. Iya, iya, enggak bisa pas langsung dari awal jor-joran enggak bisa lagi. Betul. Pas pengulangan-pengulangan setelah rap tadi mulai tuh improve-nya terus udah mulai lepas gitu. Iya, udah enggak ditahan lagi terus pengulangan-pengulangannya ref kan pengulangan juga banyak improvisasi dengan Onyo. Yang tidak aku suka tadi bagian staccato tadi yang bilangin. Dan aku tak bisa bersama. Betul sekali. Mana lagi ini guys yang kelewatannya di MOP musik ya? Yuk. Ada enggak yang kita kelewatan lagi? Kira-kira apa lagi? Atau ya, Onyo nyanyi di mana yang kita kelewatan? Ya, itu dia. Tolong RBXB. Kalian boleh DM ke Instagram kita ataupun komen di bawah sini. Sertakan linknya. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.